Ya kan? Alunan kalam suci ilahi diteruskan lagi dengan menjemput peserta yang keempat. Peserta ini akan memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ghafir bermula pada ayat 27. Amma al-an ayyuhal haflul karim maw'iduna ma'al musyarik al-rabi' walladhi sayatlu alayna ما يتيسر له من سورة غافر ابتداء من الآية السابعة والعشرين فليتفضل مأجورا. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى صادقاً
وَيَا قَوْمِ إِنِّي
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن suci yang baru dikumandangkan tadi diperdengarkan oleh Encik Wahyu Andi Saputra beserta yang mewakili negara Indonesia. Wa hakadha ayyuhas sadatul kiram laqad taba'na tilawatil karima min ayi dhikril hakim talaha alaina al-qari'ul musyarik min jumhuriyati Indonesia as-sayyid Wahyu Andi Saputra. Qori sebentar tadi membacakan surah Ghafir yang mana nama lain bagi surah ini adalah Al-Mu'min dan merupakan surah yang ke-40 dalam Al-Quran. Tuan-tuan, pernah tak kita terfikir mengapakah Allah rakamkan, Allah ceritakan kisah Fir'aun dalam Al-Quran? Supaya kita manusia mengambil pelajaran dan jadikan pengajaran. Pada ayat 28 dalam surah Ghafir ini, Allah menceritakan tentang seorang pemuda yang hidup pada zaman Fir'aun yang menyembunyikan imannya dan dialah yang mendukung perjuangan Nabi Musa AS walaupun berada dalam ketakutan. Pemuda inilah yang mempertahankan dan juga membela Nabi Musa AS. Dialah yang melakukan dakwah dan dialah yang menyebarkan kebaikan dalam kalangan kaum mereka sehinggakan kaum mereka ini tidak mahu lagi melakukan kejahatan dalam kehidupan. Tuan-tuan, sikap pemuda inilah harus dicontohi oleh kita semua. Yang mana menyebarkan kebaikan walau di mana dia berada. Walau dengan siapa pun dia berjumpa. Mungkin di jalanan, kita ingatkan manusia tentang keimanan dan juga kesyukuran. Mungkin di pejabat, kita kenangkan, nasihatkan tentang kesyukuran dan juga tentang keimanan. Dan juga berada di rumah, kita ingatkan soal ketaatan dan juga kebahagiaan. Tuan-tuan, semua ini untuk apa? Untuk kita beri peringatan kepada kita semua yang beriman. Teringat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Dakwah ini jangan tunggu kita sempurna. Sebarkanlah kebaikan atas nama kebenaran. Siapa tahu tuan-tuan, dengan kata-kata yang biasa-biasa menyebabkan seseorang itu berubah ke arah kebaikan. Dan yang paling menggembirakan, nasihat yang baru kita sampaikan tadi memasukkan kita semua ke dalam syurga Tuhan yang kekal abadi. Wallahu a'lam.